Minyak mentah crude oil adalah bahan yang sangat unik, terdiri daripada hidrogen dan karbon, serta menyimpan tenaga yang tinggi dan mudah ditapis menjadi cecair bahan api untuk kegunaan manusia. Hasil penyulingan seperti petroleum dan diesel menggerakkan sejumlah besar kenderaan. Selain itu, minyak dan bahan api fosil ini juga adalah penting untuk menjana elektrik bagi kegunaan harian manusia. Kita bergantung kepada sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui ini untuk kehidupan. Makanan, barangan keperluan, pakaian, komputer, telefon mudah alih, perubatan, semua menggunakan minyak mentah atau bahan api fosil untuk diangkut ke destinasi. Jadi, apa yang akan berlaku jika minyak mentah ini habis? Teruskan menonton. Berapa lama sebelum dunia kehabisan minyak? Kita sering mendengar di dalam berita tentang dunia akan kehabisan sumber minyak untuk tempoh 5, 10 dan 20 tahun yang akan datang. Dari sudut teknikal, ianya agak mustahil bagi manusia terputus sumber minyak ini. Akan tetapi, ini juga tidak bermakna sumber minyak dari bumi ini tiada had. Minyak dan sumber fosil lain dari perut bumi adalah sumber yang tidak boleh diperbaharui. Namun begitu, apa yang berlaku ialah jika takungan minyak di sesuatu kawasan hampir habis, manusia akan mencuba untuk menggali lebih dalam lagi dan di kawasan yang lebih rumit untuk mendapatkan minyak mentah ini. Walaupun teknologi dan kos yang digunakan adalah lebih mahal, akan tetapi bagi manusia, minyak adalah sangat berbaloi untuk diterokai. Ini juga menjadi faktor mengapa harga minyak semakin tinggi. Mengikut satu kajian, permintaan terhadap minyak mentah paling tinggi adalah daripada China sejak tahun 2015. Menurut laman web US Geological Survey, rizab minyak bermaksud jumlah minyak mentah yang diterokai dan dijumpai seterusnya boleh digali secara teknikal. Oleh itu, simpanan minyak dunia adalah bergantung kepada penemuan kawasan telaga minyak baru dan keupayaan pembangunan teknologi untuk menggali sumber ini. Ini juga adalah satu sebab walaupun pengekstrakan minyak bertambah, jumlah simpanan minyak juga makin bertambah. Oleh itu, dengan kadar penemuan dan penggunaannya, sumber ini akan habis dalam tempoh 50 tahun. Proses penggalian dan pemprosesan minyak mentah sentiasa dipantau di peringkat antarabangsa. Data terkini menunjukkan terdapat sebanyak 1.48 trilion tong simpanan minyak mentah di dunia. Negara Venezuela menyimpan simpanan minyak terbesar iaitu 18.2% dan kawasan di Timur Tengah menyimpan 65% daripada jumlah simpanan minyak mentah dunia. Purata penggunaan minyak hari ini adalah sekitar 35 bilion tong setahun dan kira-kira 97 juta tong sehari. Pada hari ini, walaupun secara teknikalnya sumber minyak mentah sentiasa boleh dicari dan digali, ia tidak bermakna kualiti sumber tersebut adalah baik dan boleh digunapakai. Di kawasan telaga minyak yang ditinjau dan dijumpai, banyak sumber tersebut tidak mencapai kualiti ditetapkan. Ianya mempunyai campuran sulfur yang tinggi dan juga lebih pekat. Oleh itu, kos untuk mengeluarkan dan memproses bahan tersebut sangat tinggi dan tidak praktikal. Dengan kata lain, manusia sudah hampir menghabiskan sumber minyak mentah berkualiti yang bernilai tinggi. Apa akan terjadi jika kita kehabisan minyak mentah? Pada masa ini, kita masih belum berjaya menghasilkan sumber tenaga lain untuk menggantikan minyak sepenuhnya. Tenaga nuklear, angin, solar, bahan api bio dan lain-lain mempunyai kelebihan masing-masing, akan tetapi belum dapat menandingi sumber minyak. Apakah akan terjadi jika secara tiba-tiba bumi kehabisan sumber minyak dan tiada rancangan persediaan sempat dibuat? Kita masih bernasib baik kerana ianya mustahil untuk terjadi walaupun dalam keadaan paling kritikal. Manusia boleh membuat persediaan untuk beberapa tahun ke depan. Namun, berikut adalah beberapa situasi yang akan terjadi jika manusia kehabisan sumber minyak. Pertama, harga minyak petroleum akan menjadi mahal dan tidak mampu dibeli oleh orang awam. Semua kenderaan persendirian tidak dapat digunakan melainkan hanya sektor kritikal akan diberi keutamaan. Kedua, semua jenis industri akan terkesan dan berjuta orang akan hilang pekerjaan dalam sekelip mata. Ketiga, pengeluaran makanan terjejas dan ramai manusia akan kelaparan. Keempat, jenayah akan meningkat naik dan tidak lagi dapat dikawal kerana pasukan keselamatan juga tidak dapat menjalankan tugas. Kelima, penyakit dan wabak akan merebak dengan cepat kerana sektor pembuatan ubat dan hospital terjejas. Keenam, ekonomi global secara keseluruhannya akan runtuh. Ketujuh, manusia akan menebang hutan secara berleluasa untuk mendapatkan bahan bakar semasa musim sejuk. Kesimpulannya, senario dunia kehabisan minyak ini mungkin kelihatan agak ekstrim dan tidak perlu lagi dibimbangkan pada waktu ini. Namun, hakikat bahawa manusia bergantung pada satu sumber penting ini sepatutnya mengingatkan kita untuk menjadi pengguna yang lebih peka. Teknologi semakin berkembang dan tidak mustahil suatu hari nanti penggunaan kenderaan elektrik lebih banyak di jalan raya.
Manusia hanya mempunyai dua pilihan, iaitu sama ada bersama-sama berusaha mengaplikasikan sumber tenaga boleh diperbaharui yang lain atau menggunakan sumber minyak ini dengan lebih efisien. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.